Harga komoditas beras mulai merangkak naik di Kota Pekanbaru. Ini disebabkan daerah penghasil beras, yaitu Sumatera Barat, belum masuk masa panen sehingga stok beras di tingkat agen menipis pada Jumat 25 Agustus 2023. Seperti terpantau di salah satu kios beras di Jalan Hang Tuah, Kecamatan 50, yang sejak pekan ini menaikkan harga dalam kemasan per 10 kg. Ronald, pedagang beras terpaksa menaikkan mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000. Kenaikan harga beras ini menyesuaikan dari agen. Masyarakat tak dapat berbuat banyak dan harus membeli dengan harga baru. Roni, salah satu pembeli, terpaksa membeli sembari berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sembako. Harganya memang naik atau gimana gitu, Pak? Naiknya berapa gitu? Naiknya utamanya dari 5.000 per karungnya. Per kilo kan sampai 300 sekarang per kilo. Itu berarti kalau kita bisa persen kan berapa persen naik mungkin? Sedikit ya. Ini buat sampai 10.000 ya. Naik kan 3.000 kan 3.000 5.000 kan 5 perak dalam setiap kilo. Ini beras kita dari mana, Bang? Langsung dari Solonya, dari Lintaunya, dari Bukit Tinggi. Itu aja. Itu naiknya karena apa mungkin, Bang? Mungkin dari orang? Masuk padi itu orang pada panen. Daerah pemasoknya berarti ya? Iya. Berarti kalau di tempat kita sejak kapan mulai naik ya harganya, Bang? Satu minggu. Kalau bisa yang diturunkan. Heeh. Gimana lagi ya? Iya. Semuanya kan naik, Pak. Iya. Ini tadi kita beli berasnya berapa banyak, Pak? Saya beli 3 kilo aja. Nah, kalau itu nggak banyak. Iya. Itu untuk konsumsi di rumah berarti ya, Pak? Ya? Iya.